Sobat Toto, welcome back to the Project YouTube channel lagi sama Reisha. Di video kali ini Reisha bakal ngasih tahu aksesoris yang biasanya kalian temukan di mobil-mobil balap. Ya, bener banget, ini adalah rear diffuser di mana katanya sih ada fungsinya yaitu menjaga kestabilan mobil ketika mobilnya itu lagi melaju cepat. Tapi seiring dengan perubahannya zaman, ternyata aksesoris ini tuh diminati banget sama banyak orang. Yang pastinya aksesoris itu berfungsi untuk meningkatkan penampilan estetika mobil dan juga penampilan mobil kalian jadi ada aksen racingnya. Ya bener banget, sekarang Auto Project mengeluarkan aksesoris rear diffuser ini di mobil LGCC, yaitu mobil Oni Agya 2023. Karena seperti yang kalian tahu nih sahabat Toto, bagian belakang si Oni Agya ini bawahnya itu terlihat kosong, tidak ada aksesoris apa-apa. Jadi kita buatkan nih rear diffuser untuk mobil Oni Agya ini. Langsung aja yuk kita ngelihat gimana sih penampilan rear diffuser ini ketika sudah dipasangin nanti di mobil Oni Agya-nya. Tapi sebelumnya kita unboxing dulu ya, kalau misalnya kalian beli rear diffuser ini bakal dapat apa aja sih di dalamnya. Oke, langsung aja kita unboxing. Nah, ini dia nih sahabat Toto, jadi kalian jangan bingung ya, kalau misalnya kalian beli rear diffuser ini, kalian akan langsung mendapatkan 3 parts. Jadi, ada bagian tengah yang panjang ini. Ini kita buka aja ya. Nah, ini bagian tengahnya. Kemudian ada 2 bagian kanan dan juga bagian kiri. Kita bikin 3 part seperti ini supaya nanti ketika dipasang akan lebih presisi dan juga yang pastinya lebih menyatu dengan bodi mobilnya. Nah, ini dia nih sahabat Toto. Kalian nggak perlu khawatir ya kalau misalnya bahannya itu terbuat dari plastik yang premium yang pastinya kuat banget dan juga tebal. Jadi nggak meleot-meleot, tapi tetap lentur. Jadi ketika dipasangkan ke bodi mobilnya itu akan fit langsung ke bodi mobilnya. Untuk warnanya sahabat Toto, kebetulan nanti yang akan kita pasangkan adalah warna glossy black. Tapi kan nggak perlu khawatir karena kita juga menyediakan satu warna lain yaitu warna matte black. Nih, kalian kalau misalnya mau lihat detailnya, dia tuh finishingnya rapi, nggak ada plastik yang coek-coek, jadi nggak kelihatan murahan. Jadi kualitasnya benar-benar premium banget. Dan daripada kalian penasaran, langsung aja yuk kita lihat ketika rear diffuser ini dipasangkan mobil LCGC All New Agya 2023, apakah akan langsung berubah penampilannya? Langsung aja kita lihat perubahannya. Nah, ini gini sahabat Toto, ketika aksesoris rear diffusernya sudah dipasangin di mobil All New Agya 2023-nya, kelihatan berbeda banget gak sih yang tadinya bagian bokong si All New Agya ini terlihat polos bagian bawahnya, terlihat standar banget, ya udah mobilnya body mobilnya warna kuning aja gitu. Tapi setelah dikasih sentuhan satu aksesoris ini yaitu rear diffuser, jadi kelihatan berbeda banget, yang pastinya lebih full di bagian bawahnya, lebih berisi, lebih bulky, dan juga ada aksen sportinya, jadi tambah gagah banget nih si mobil Oni Agya-nya ini. Dan juga kalian bisa ngeliat ya, perpaduan warna glossy black yang kita pasangin ini menyatu banget sama warna mobilnya, even warnanya itu, warna mobilnya itu adalah warna kuning, jadi terlihat netral juga, bisa dicocokkan di semua warna mobil. Nah, seperti yang saya infoin tadi, kalau misalnya awalnya ini si rear diffuser ini terbagi dari 3 parts, tapi setelah digabungin jadi satu tuh, bisa dilihat ya, terlihat menyatu banget dan juga yang pastinya pas banget ketika dipasangin di dalam mobil si Oni Agya-nya. Nah, kalian juga bisa ngelihat karena ini kan bagiannya sampai depan sini nih sahabat Toto. Jadi ada lekukannya, tapi dia lekukannya tuh nggak patah sama sekali. Jadi pas ditempelin, dia benar-benar fit banget sama ukuran mobil Oni Agya-nya. Jadi nggak kebesaran dan juga nggak kekecilan. Tuh, ini dia nih ya sahabat Toto. Dan juga di bagian tengahnya kalian juga bisa ngeliat sendiri nih sahabat Toto, ada tambahan desain tulang-tulangnya seperti ini. Jadi terlihat banget si LCGC ini berubah banget jadi seperti sport car.
Dan kalau misalnya soal ground clearance, kalian juga nggak perlu khawatir nih sahabat Tuto, masih aman banget karena masih jauh walaupun ada tambahan si rear diffuser ini. Jadi kalau misalnya kalian ngelewatin jalanan yang berlubang ataupun jalanan yang ada polisi tidur tingginya, masih aman banget tuh, masih jauh banget. Jadi nggak bakal, kalau misalnya kalian memasang aksesoris rear diffuser ini, nggak bakal mengganggu kalian saat berkendara. Tuh, keren banget gak sih? Makanya kalau misalnya kalian bosen sama tampilan Oni Agi yang standar banget, cocok banget nih kalian pakai aksesoris rear diffuser ini karena satu aksesoris ini bisa merubah tampilan si Oni Agi 2023 ini. Nah itu dia sahabat Toto, aksesoris terbaru untuk mobil Oni Agi. Nah buat sahabat Toto yang mau dapetin aksesoris ini, langsung aja cek di toko variasi terdekat di kota kalian karena aksesoris Toto Project ini sudah tersebar di seluruh toko variasi di Indonesia. Ataupun kalian bisa main nih ke experience store kita, Auto Project Garage yang cabangnya ada di bawah sini. Dan juga jangan lupa cek e-commerce kita di Tokopedia, di Shopee, dan juga di Blibli. Dan jangan lupa juga nih, follow sosial media kita di Instagram dan juga di TikTok @autoproject. Dan yang pastinya jangan lupa subscribe YouTube channelnya Autoproject. Dan segitu aja video kali ini. Semoga video ini bisa membantu ide modifikasi mobil kalian. And see you next video. Autoproject, bikin mobil auto keren. Bye-bye!